pertama pihak kick-off sudah dimulai, di mana para pemain dari kubu kesebelasan Parida FC umpan pendek ke belakang, di mana para pemain di sana ada Iman umpan lebar ke kanan, kurang cermat, terburu-buru masih para pemain dari kubu kontrak nomor punggung 18. Ya, lakukan sudah, masih delay sekulit bundar, umpan pendek, masih dapat dikopi para pemain di kubu kita ini. Memainkan sekulit bundar, umpan pendek, lagi-lagi. Sekarang dilakukan, nomor punggung 25 yaitu takat, umpan lebar ke para pemain di kubu. Angkat ke muka, siapakah gerangan di sana, masih dapat press dengan baik. Lagi-lagi, tekanan demi tekanan lakukan, dapat dikandaskan para pemain di kubu kesebelasan. Marina juga serangan nomor punggung 5 yaitu Ipan lebar ke sebelah kanan tau penjaga gawang kontrak yaitu Ari dengan tenang seorang Ari. Ya, kami informasikan untuk dilarang masuk dari sebelah gedung Kempo untuk melintas ke lapangan. Sekali lagi kami informasikan kepada para pengendara motor atau para pemain, dilarang keras untuk dari gedung Kempo turun ke lapangan mengendarai kendaraan. Terima kasih. Ya, lakukan sudah umpan jauh ke muka, dapat dikuasai para pemain kedua kesebelasan, ancak-ancak kok lebar ke sebelah kanan, resum terjadi lakukan, masih dapat dikuasai cepat sekali di sana ada kritik di tengah pemain yang mempunyai teknik tinggi kita lihat, umpan tarik ke muka kemudian terjadi, penjaga gawang hampir-hampir saja penjaga gawang, Oji dapat mempetik sekurit-kurit dapat dikuasai para pemain dari kubu kesebelasan Parinya, kok sudah diri, guys. Ya, angkat ke muka, siapakah gerangan di sana, umpan tarik ke muka, aku menjadi penjaga gawang dan ikan, umpan jauh, striker murni itu, dari dalam itu, umpan bebas, dapat dikuasai lagi-lagi, tekanan. Dapat dikuasai satu lawan dua, kita lihat cepat sekali depan gerakan dari belakangan, kita lihat cepat sekali melompat ke kanan, siapakah gerak di sana, masih saat dikawal ketat para pemain dari kubu kesebelasan Parida. Wow, si kulit umpan jauh ke muka, halo saja hendingan terjadi, masih Basuki masukkan ke kiri, hampir-hampir saja di mana penjaga gawang Ari dengan cermat di mana menepis si kulit gerakan yang akan diberikan. Kita lihat ke kiri ke kanan pemain center back yaitu Wanda umpan jauh ke muka dia terjadi di sana ada kritik mempunyai spesialis kaki kiri Bayu umpan kaki kiri Bayu lempung kita lihat siapakah terang di sana bahkan lain masuk biru jantung pertahanan dari kubu Sendarina kita lihat pressure terjadi lakukan cepat sekali intercept hingga pun libero dari kubu kesebelasan Parida itu seorang Risto umpan lebar dapat dicuri lagi umpan pendek para pemain dari kubu kesebelasan Parida enjoy sekali melakukan tekanan lebar ke sebelah kanan Umidara lagi tekanan lakukan dapat dipasih dengan baik di sana ada Bayu baik sekali Bayu memberikan umpan kerjanya Bayu kita lihat di mana seorang Bayu center back kiri di kubu kesebelasan Parida ini postur tubuh kempal lakukan intercept lakukan masih dapat dicuri lagi para pemain dari kubu kesebelasan Parida di mana Ribeiro itu Risto masih Risto kita lihat umpan main nomor punggung berapakah kita lihat umpan pendek dapat dikuasai Risto lagi mempunyai kecepatan di atas rata-rata dapat backer terjadi lakukan 3-2 pemain lewatinya umpan lebar ke sebelah kanan masih dapat dikuasai para pemain dari Parida lakukan sudah kita lihat cepat sekali lakukan umpan pendek masih dapat dicuri kita lihat lagi-lagi tekanan demi tekanan pressure terjadi lakukan umpan ke belakang masih 1-2 lewatinya umpan tarik kembali terjadi intercept dengan baik masih dapat dikuasai para pemain Ricky Urung hadir kita lihat teknik tinggi diperagakan lakukan sudah umpan pendek
Andi dapat dikuasai, kita sebuah sentuhan. Kita lihat tingkat dilakukan pada pemain Au. Halau saja, sekarang dilakukan umpan-umpan pendek. Au, kita lihat cepat sekali. Baik sekali kita lihat, bekerja terjadi dilakukan. Kita lihat dibalas sentuhan-sentuhan dilakukan para pemain. Berdua kesebelasan, dua beri serangan. Umpan-umpan pendek dilakukan lagi-lagi. Seorang Risto, umpan lebar. Tekanan yang dilakukan. Thank you.
Sudah masuk para pemain dari kubu. Oh, terburu-buru para pemain dari kedua sebelahnya di mana? Tetapkan si kulit muda, umpan jauh ke muka. Siapakah gerakan yang dituju? Masih para pemain kedua. Lantas lagi tekanan di tekanan lakukan. Umpan jauh ke muka. Siapakah gerakan di sana? Cepat tekanan, cepat tekanan dulu. Tekanan. Nomor satu. Tekanan. Putar 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 tarikan ke kiri. Kembali penyate. Oh. Dapat dikuasai para pemain dukung benar. Lagi-lagi tekanan demi tekanan. Oji, umpan jauh lagi ke muka. Siapakah yang dituju? Masih para pemain belakang. Umpan lebar ke kanan. Dapat dikuasai, dicuri lagi. Tentang kesempatan cepat dan rapat tekanan pemain dari sebelah kanan. Lalu, tiga pemain lewat ini masih dapat dikuasai. Kita lakukan sekitar ke kanan. Hampir-hampir saja di mana melewati beberapa pemain dari kubu kesan palingnya. Lagi-lagi Madita, Inti, para pemain dari kubu kesan kontra. Melakukan serangan dulu di kanan. Oh, dapat. Juri, lagi-lagi tekanan demi tekanan. Para pemain kedua kesan. Oh, juri lagi, umpan pendek. Siapakah gerangan di sana? Ya, kita lihat di mana. Ya, kita lihat di mana para pemain terkubur kesan. Ancang ke muka, masih dapat dikuasai. Kita lihat tepat yang melakukan tekanan. Oh, kita lihat dapat dicuri oleh para pemain terkubur kesan kontra. Umpan pendek, masih dapat dikuasai. Tarik ke muka. Yang dituju di sana ada Bayu. Kita lihat di penjaga kawan keluar dari sana. Landing tackle. Kontak umpan jauh ke muka.
dapat dicuri lagi kita lihat mampu di stadion Kepo padam tentunya mana walaupun padam kita lihat masih terlihat jelas kulit bundar ancam-ancam ke muka siapakah gerak pemain dari pemukim Kasat Parida. Parida ancam ke muka, umpan jauh ke muka, kemudian terjadi ini untuk Rio. Kita lihat suplikasi kiri. Rio. Di mana kontrak penjaga gawang Haji Ari. Lagi-lagi Ari. Keluar dari sarang Ari, seorang Ari. Umpan jauh ke muka, siapakah yang dituju. Kurang cermat, kita lihat berdua kesebelasan. Kita lihat jelas, mudah-mudahan tidak turun hujan tentunya. Wajah. Cuaca ini lah, ini bagus banget. Ini burem dah itu. Siapakah gerang di sana? Masih para pemain kebebasan. Tekanan demi tekanan lakukan. Umpan melebar pusing. Tekanan pemain yang kebebasan Parida. Kota kasih umpan melebar. Dapat tadi dicuri lagi. Tindak arah. Kita lakukan suatu. Titik dalam. Berapa sih bang? Apanya? 30. Tentunya pada pertandingan sore hari ini. Cuman blur doang. Iya, kita lihat lampu daripada stadion sudah mulai menyala. Iya, kita lihat tempat tekanan. Masuk. Jalannya pertandingan doang. Pertandingan babak pertama telah usai. Skor tipis 1-0.